So guys, jumpa lagi dengan saya Dani Trikusuma. Kali ini aku mau ngebahas tentang cara membuka akun di XM Trader. Kalian masuk aja ke sini cuy, xmbroker.net/id/promotion atau di link deskripsi kalian bisa langsung buka ya. Di sini ada promosi khusus Ramadan cuy. Ini ada beberapa promosinya, ada gratis layanan VPS membuat sebagian besar trading Anda, menghilangkan downtime, ideal EAS, meningkatkan kecepatan trading Anda, dapat diakses dimanapun online 24 jam sampai 7 hari. 0% biaya, 0 untuk deposit dan penarikan. Kami menanggung biaya transfer, semua e-wallet 100% ditanggung, semua mayoritas kartu kredit 100% ditanggung. Wire transfer di atas 200 USD ditanggung. Pendanaan akun instan tanpa biaya tersembunyi atau komisi banyak cuy. Terus merujuk teman tuh referral ya bahasanya. Apakah Anda klien resmi XM? Mengapa tidak menyebarkan berita mengenai XM? Undang teman Anda untuk mulai trading bersama kami dan dapatkan hingga $35. Mantap untuk setiap teman yang Anda undang. Jadi kalian kalau nanti misalkan ngundang pakai kode referralmu ya dapat $35 ya kalau dia trading per satu orang. Kalau dikali 1000 berarti $35.000 ya, berapa tuh? Ya ratusan juta juga tuh. Dapatkan lebih banyak dengan mengundang lebih banyak teman. Bagikan link rujukan Anda atau undang melalui email. Semua pendapatan dapat ditarik. Nah, gitu cuy. Jadi setelah kalian ngundang dapat juga cuannya. Ini akunnya kayak gini cuy. Terus kalau kalian mau daftar tinggal klik ini, buka akun real. Klik nah, nanti tinggal ngisi aja pendaftaran akun realnya. Ini tinggal ngisi data-data sendiri, misalkan aku Tri, tengahnya Kusuma Wardani, udah ada ininya karena aku terbiasa ngisi data-data ini tersimpan ya. Kode 62 ini nomorku cuy, kalau kalian mau nyimpen 0821-8895-3499. Nomorku bisa buat endorse kalau mau. Kalau mau kerja sama musik, di bidang musik, di bidang lain-lain juga bisa. Kalian hubungin aja WA aku 24 jam bisa. Terus detail tik, terus habis kode kan ini negara tempat menginap Indonesia, nama Tri, nama tengah Kusuma, nama belakang Wardani, negara tempat menetap Indonesia, pilihan bahasa Indonesia. Kode 62, nomor telepon ini 082 821 8895 3899, email 3dani.unisa. Ini emailku zaman kampus sih. Aku orangnya kan setia ya, jadi ku ini. Hanya diperbolehkan satu alamat email per klien. Terus ini detail akun perdagangan cuy. Akun perdagangan tuh ada MT5 sama MT4. Bedanya ini kalau MT5 tuh dia dalam satu aplikasi mencakup forex, CFD saham, indeks ekuitas, logam, energi, lembar saham. Kalau MT4 forex, CFD pada indeks ekuitas, logam, sama energi. Jadi nanti bedanya apa nanti ku bikin di akun di video selanjutnya. Karena aku saham juga udah ada aplikasi sendiri, aku kan pakai mouse, jadi aku pakai MT4 aja. Tipe akun silakan memilih standar, mikro, standar 1 lot sama dengan 100.000, mikro 1 lot sama dengan 1.000. Kayaknya aku mikro deh. Duitku nggak banyak-banyak amat. XM Ultra Low Standard 1 lot sama dengan 100.000, XM Ultra Low Micro 1 lot sama dengan 1.000. Micro ya. Konfirmasi, saya setuju untuk menerima buletin berita perusahaan dan pembaruan produk Anda. Tentang cuy, terus lanjut ke langkah kedua. Tas. Bentar. Mantap. Tinggal tunggu loading. Pendaftaran akun real 2x2. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan pendaftaran Anda adalah 2 menit. Mohon lengkapi formulir ini dan huruf Latin saja. Mohon pastikan bahwa email dari site at xmglobal.com tidak ditandai sebagai spam agar Anda bisa menerima semua email komunikasi secara lancar. Kami sarankan untuk menambahkan site at xmglobal.com ke daftar kontak Anda agar menghindari email masuk ke folder spam.
itu apa himbauannya XM cuy. Tanggal lahir aku 4 bulan 9 1992. Kalau aku ulang tahun bisa kirim-kirim hadiah cuy. Kota Batam. Nomor rumah ini ku ini dulu ya. Apakah Anda warga negara Amerika dalam hal pajak? Tidak. Kita lakukan dengan mata uang dalam akun. Kita pakai USD itu ya. USD leverage. Nah, leverage ini tingkat kelipatan ya. Kalian mau main yang berapa terserah kalian, pilih-pilih aja. Kalau belum paham bisa ke akun-akun lain apa itu leverage dalam forex. Bonus, ya saya bersedia menerima bonus. Informasi investor, jumlah investasi USD 0-20 aja deh, gak banyak-banyak juga. Untuk tujuan tertentu dari dan sifat transaksi, silakan memilih spekulatif, hedging, investasi, manajemen risiko atau diversifikasi. Kayaknya aku investasi. Status pekerjaan, karyawan. Bidang usaha manufacturing. Bosku tuh punya ini sih cuy. Dia bikin apa? Tank cleaning mesin buat kapal tanker. Tapi dalam manufacturing, nah, aku tuh engineer-nya gitu. Apa ya? Pemeliharaan konsultan konstruksi. Makanan. Konstruksi lah. Pendidikan S1, total pendapatan tahunan dalam USD 50 di bawah kurang 50 ya. 50 itu berapa? 000 500 juta. Ya, aku di bawah 500 juta. Dalam tahun ya. Ya, semoga tahun ini atau tahun depan lah di atas 1M. Amin. Berapakah perkiraan kekayaan Anda dalam USD? Ya kurang lah. Aku gak terlalu banyak-banyak duit. Pengetahuan dan pengalaman trading. Pengalaman profesional atau kualifikasi yang akan membantu Anda memelani. Pengalaman kerja trading. Kualifikasi atau keduanya tidak. Pengalaman kerja trading tidak ada. Berapa kali Anda melakukan perdagangan OTC, CTA, kontra forex, difference trading, spot forex? Aku masih baru ya cuy di bidang forex. Kita sama-sama belajar, ayo kita bareng-bareng. Apakah Anda telah trading setidaknya 20 kali di over the counter differentiate? Tidak. Kata Sandi, aku pilih kata Sandi dulu. Oke. Confirm. Tinggal konfirmasi ini. Saya menyatakan bahwa saya telah membaca dengan seksama dan sepenuhnya memahami keseluruhan isi dari syarat dan ketentuan kebijakan execution order, pengungkapan risiko, kebijakan konflik kepentingan, program merujuk teman, syarat dan ketentuan program bonus, dan kebijakan privasi yang saya terima dan setujui. Berdasarkan informasi yang Anda berikan kepada kami, kami menganggap Anda belum memiliki pengalaman dalam trading forex dan CFD. Anda masih dapat membuka akun trading, tetapi Anda perlu mengerti bahwa Anda memiliki risiko di luar pengetahuan dan pengalaman Anda. Nah, dia pintar dia. Jadi kan tadi kuesionerku kan aku bang belum pernah ini kan trading forex. Jadi dia udah menyarankan dari awal sih. Terus kami sangat menyarankan Anda untuk membuka akun demo sebelum membuka akun real untuk lebih memahami produk kami. Saya memahami peringatan Anda bahwa trading dalam forex dan kontrak forex different tidak sesuai untuk saya. Namun saya tetap berharap untuk tetap melanjutkan proses pendaftarannya. Saya paham akan risiko yang akan muncul terkait trading forex dan CFD. Oke, buka akun real. Oke cuy, mantap.
Langkah terakhir, konfirmasi alamat email Anda. Untuk menyaksikan proses pendaftaran, silakan mengonfirmasi alamat email Anda dan mengklik link yang terdapat pada email pendaftaran yang dikirimkan ke tigadani.unesa@gmail.com. Jika Anda tidak dapat email pendaftaran pada inbox Anda, silakan cek folder spam Anda. Oke, kita tinggal buka Gmail. Aku udah buka Gmail ternyata. Aku refresh. Oh ini ada. Selamat datang di SM. Nah ini cuy, kita lihat, tinggal buka SM globalnya, tinggal dikonfirmasi. Udah kan? Gampang. Wow. Nah nanti login anggota. Selamat, Anda telah buka akun real XM. ID MT Anda ini. You can now login the member area by using the password creating during your registration process. Simpan login Anda pada tempat yang aman. Anda dapat selalu merubah kata sandi kapanpun pada login anggota. Jadi ini cuy, akun ini ya, akun ID MT4 atau MT5 aku cuy. Nah nanti tinggal masukin password yang udah aku daftarin tadi. Tinggal login. Cara email lagi. Nah ini nanti dikirim kayak gini, detail akun. Nanti dapat ini, servernya ini. Jadi aku nanti dapat detail apa ID MT4 ku sama server global dan lain-lain, nanti ku lanjut di kira-kira ini cuy masuknya. Oh, gampang ternyata cuy. Jadi udah bisa masuk. Nah, ini juga bonus nih, dapat bonus 30%, 20%, 1000 sisa untuk klaim apa ini? Loyalty dapat. Anda dapat menerima persentase. Nah, gitu. Jadi begini cara buka akun XM Indonesia cuy, SM Broker. Jadi kalau ada pertanyaan taruh di bawah dan nanti akan aku lanjutkan lagi gimana cara ngisi apa rekeningnya, gimana cara jual belinya dan lain-lain. Oke cuy, dan itu terima. Ciao. Assalamualaikum.